Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya bersama Lili Teater di Eating Fun Cumut-cumut Nikmat. Kali ini edisi yang berbeda, di bawah jembatan banget nih. Ada Segonogo. Apaan tuh? Segonogo pengen tahu? Penasaran gak? Penasaran dong? Sekut gasken. Kita sedang berada di warung Segonogo. Ini ownernya, pemilik dari warung Segonogo, Ibu Surini. Sugeng siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Sehat nih? Alhamdulillah. Bu, ini kenapa kok dinamakan Segonogo nih, Bu? Naga ada apinya, pedes. Jadi gitu. Jadi spesialnya nogo, ya, Segonogo nih. Nasi kikil kepala sapi, pedes. Oh, seperti itu. Dari kapan, Bu, bukanya? Dari tahun berapa ya? 2003 kalau enggak 2004. Langsung Segonogo nih, Bu? Iya. Oh, wow. Selain itu ada Sego Water juga nggih, Bu? Iya, betul. Yang terkenal di sini yang banyak diminati Segonogo atau Water pun, Bu? Sama-sama. Sama saja, iya. Semua. Harganya, Bu, kalau boleh tahu? Rp14.000. Semuanya Rp14.000. Iya, Rp14.000. Oh, ini, Bu, ini yang menarik adalah kok di bawah jembatan? Dulu kok memilih tempat ini, kenapa, Bu? Ya biar langka aja. Oh. Jadi biar pertama, aneh aja. Pertama buka langsung di sini? Iya. Oh, wow. Bu, saya mohon izin mau menceritakan rasa Segonogo panjenengan, boleh ya, Bu? Boleh, monggo. Sama Sego Waternya boleh ya, Bu? Iya, boleh. Oke. Cumuters, kita icipin gimana rasanya. Nanti akan aku ceritakan kepada kalian. Sekut, gas. Halo Cumuters, untuk kamu yang pengen pesan makanan via online, pesan lewat Viewit ya, karena di situ ada kode promo dari Eating Fun. Kayak gini ya tulisannya, Eating Fun. Dapatkan promo dan diskon-diskon menarik dari Viewit. Oke, sekut gaskan. Halo Cumuters, kali ini ada makanan hidden gems lagi di bawah jembatan. Sor jembatan, guys. Namanya Segonogo. Kayak apa itu? Seperti ini Segonogo. Ini bisa membuat kamu berapi-api seperti nogo. Itu filosofinya dari ibunya tadi ya. Ada juga water goreng. Ini dua makanan ini yang terkenal di warung Sor Jembatan ini. Ini banyak orang yang tahu ya kan. Tapi banyak juga yang belum tahu. Untuk kamu yang belum tahu, warga Kota Kediri, sekut ke sini ya, di bawah jembatan ya. Tempatnya bawah jembatan. Sebelum itu, pengen tahu kan gimana rasanya? Kita berdoa dulu sebelum makan, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekut gasken, Dek. Gasken ya. Aku mau yang water dulu. Ini yang unyu-unyu seperti aku. Waternya penuh kriuk nih ya, pasti ya. Ini feelingku gurih, enak, kriuk, mantep ya. Bener apa enggak, kita buktikan langsung. Ham. Betul. Gurih. Dan ini kecil ya. Jadi bisa dimakan setulang-tulangnya. Oke. Padurnya oke. Kita coba. Ininya dulu. Sambel. Sambal tomat. Boleh. Pedes ya, Wak? Ya iyalah. Masa sambal digado. Kita coba waternya dicampurkan dengan
sambal, dikasih nasi putih hangat. Wow, ini 18.000 ya segini, Wak. Sekut deh. Ada lalapannya kuangi, kemangi, sama timun. Enak. Terus waternya juga nggak amis, nggak keasinan. Pas banget pokoknya di maem pakai nasi hangat dan juga sambel. Mantep. Terus ini digorengnya dadakan ya guys, jadi kalau kamu pesan baru digorengkan, jadi ini anget. Terus yang bikin wangi adalah ini loh, alas dikasih daun pisang, jadi kayak ada aroma daun pisangnya. Langsung ya. Ini segonogo. Kita coba langsung. Dikasih kuahnya deh kayaknya. Di sini tuh enaknya suasananya oh ya, Wak. Jadi sembari makan tuh sambil melihat dan mendengar riuhnya kota Kediri, karena ini di bawah jembatan banget. Apalagi kalau duduknya di bawah jembatan banget tuh pasti anginnya sepoi-sepoi. Kenapa aku dipilih di dalam? Soalnya bocor, Wak. Supaya tetap videonya indah didengar, kita makanya di dalam warung. Nggak amis, rasanya juga nggak pedes aja, tetap nggak kalah ya, jadi gurihnya tetap ada pun juga karena nggak amis, aslinya enjoy aja dimakan. Meskipun ini jeroan ya guys, biasanya orang ya nggak suka jeroan itu biasanya karena nggak pandai ngolahnya, tapi ini enak, bersih banget, rasanya clear di mulut. Ini tuh kamu yang makan siang, boleh terus aja ke sini. Yang bingung antara ini atau ini, boleh pesan keduanya. Kayak aku nih, bu nasinya satu aja, tapi lauknya dua. Ini ya guys, tuh banyak banget komponennya. Jeroan sapi yang dimasak pedes, empuk banget, enak banget, no amis-amis klep ya kan. Tuh, aku aduk di sini, aku mau nikmatin pelan-pelan ya. Untuk kamu stay aja di sini, jangan kemana-mana. Nih.
enak banget, kenyang banget. Pokoknya kalau kamu pengen istirahat makan siang, bingung mau kemana, pengen yang lain daripada yang lain, langsung aja ke sini Segonogo Sor Jembatan gitu. Mapnya ada di bawah nanti ya, di description box. Oke, thank you. Thank you udah nonton episode kali ini. Jangan lupa tonton episode-episode lainnya di Eating Fun. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarluaskan ke teman-teman kamu di seluruh dunia. Akhir kata Lita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Eating Fun, cumut-cumut nikmat.